Menteri BUMN Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Wali Kota Surakarta beserta rombongan. Dan tentunya juga kami menyambut kehadiran dari Bapak Sarwoto, Chairman of Mazda, serta CEO of Huawei Indonesia. Tahun lagi dari saya. Jadi Bapak Ibu yang saya ingin tekankan, ini buat Mas Gibran nih, calon ini Wapres kita ya, Mas Gibran. Kalau nanti 2030 bangsa Indonesia tidak berhasil mendongkrak pendapatan per kapitanya dari 5 juta per bulan, rata-rata ya, menjadi 15 juta per bulan, kesempatannya akan mengecil karena populasinya akan menua. Bonus demografinya akan hilang. Pokoknya satu putaran, doakan bersama rakyat ya. Nah itu aja. Udah Pak Jo juga membantu di Jawa Tengah, Pak. Semuanya seluruh Indonesia. Ini kan pilpres, bukan satu provinsi dong. Artinya kan udah semuanya udah. Kita berharap rakyat punya kebijaksanaan. Jawa Tengah belum juga belum, Pak. Apa? Untuk yang Jawa Tengah yang katanya Mas Gibran berat itu. Gua enggak ada berat seluruh rakyat, Bu. Jadi mengingat Jawa Tengah kan kadang banteng, Pak. Oh, enggak ada semuanya. Kita yakin ini kan konsentrasi apa? Pilpres ini kan milik itu. Pokoknya, oh iya biar aja nggak apa-apa, tapi saya yakin kok kan kita tahu hati nurani rakyat ya. Pak, terima kasih udah itu aja satu putaran kita doakan mas, ya makasih ya awas kaki mbak, awas kaki, permisi, makasih rekan-rekan, makasih ya, makasih.